malam terakhir. Tetapi ingat bahwa dia merupakan itu atau dia lahir namun sholat lahir tetap berlangsung disunahkan dalam Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan bukan berarti selesai bulan Ramadan lalu berhenti sholat malam. Ini perlu diingat. Pada jemaah sekalian yang berhormat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berkurang 10 tahun dalam wilayah itu melaksanakan karena beliau sewaktu diangkat menjadi rasul umur 40 tahun sewaktu perintah sholat tahun ke-11 dari Rasulullah berarti umur 21 tahun. Kemudian beliau pindah ke Madinah setelah memperjuangkan setelah menegakkan dua agama syahadat kemudian sholat perintah sholat selama 25 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah tahun ke-11 dari Rasulullah umur beliau 21 tahun. Dua tahun setelah itu umur beliau kurang lebih 53 tahun turunlah perintah sholat atau puasa tahun kedua hijriah. Jadi puasa Ramadan yang dialami oleh Rasulullah walaupun sebelumnya itu puasa Asyura. Bahkan Rasulullah saat merindukan puasa Asyura itu meniatkan menjelang hari raya beliau itu puasa Tasu'a tanggal 9 atau tanggal 8 kalau lagi Asyura itu Asyura tanggal 10 malam. Lalu beliau meniatkan puasa Asyura tanggal 9 malam. Tapi tidak ada kesempatan. Kembali kepada puasa Ramadan. Jadi lebih kurang beliau tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah mulai diwajibkan puasa Ramadan. Maka dalam beliau itu kurang lebih 10 tahun. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, selama lebih kurang 10 tahun itu beliau mengalami puasa Ramadan itu 1 bulan ayam memakan dalam 1 bulan 29 hari dalam 1 bulan 30 hari dalam 1 bulan. Tidak berarti 1 bulan harus 30, tidak berarti 1 bulan harus 29, kadang-kadang 29. Dalam riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Mas'ud, selama beliau berpuasa kurang lebih 10 tahun itu hanya 2 kali beliau mengalami 30 hari. Lebih terbanyak adalah 29. Beliau dalam berpuasa Ramadan. Ini sekalian yang dimaksud. Beliau pernah bersabda dalam hadis sahih, "Sumu liruyati wa aqimu liruyati." Berpuasa ketika melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan. Kemudian dari sisi satu pada umat alaih umat minggu jika terdapat kalau tidak bisa melihat umat itu artinya terhalang oleh awan atau terhalang oleh asap atau tidak ada melihat tidak bening maka beliau pak minggu sempurna. Ikhtiar Sya'ban
Kemudian ketika hari selain, ketika datang seorang orang Badui, pada Nabi mengatakan, sungguh saya telah melihat dia. Beliau bersabda, adakah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Iya. Kemudian adakah kau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Jawab seorang orang Badui tadi, iya. Katakanlah orang Badui itu orang masih perjalanan, tapi dia Muslim. Jawabnya ya. Maka sabda beliau, hai bilang undanglah kepada orang banyak supaya disepati berpuasa. Jadi dengan kesaksian orang Badui tadi yang datang Muhammad kepada beliau dia tadi, segera beliau memerintahkan kepada bilang untuk segera mereka. Dan menurut semua katanya orang sama melihat itu bukan lalu abadkan itu kepada Rasulullah, jadi sama-sama melihat itu yang lain, tidak sekadar abadkan. Orang-orang sama melihat dan abadkan kepada Rasulullah bahwasanya aku juga melihat maka berpuasalah beliau dan menyuruh orang-orang berpuasa juga. Kemudian ada sebuah hadis tadi yang satu. Idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytumu faftiru fa in humma 'alaykum faqduru. Hadis riwayat Bukhari Muslim hasan dari mana? Di sini kalau tadi faqdiru apabila umat atau lawan tidak jelas tadi faqdiru sebutan. Hadis lain tidak faqdiru faqdurulah. Artinya pak guru ini takdirkanlah atau dikira-kirakanlah. Anjuran beliau tidak baik. Ini menurut hadis Bukhari Muslim Nasa'i dan Umar. Apabila kamu melihatnya karena bulan atau hilal, maka berpuasalah. Dan jika kamu melihatnya karena maka berputar atau berlebaran. Dan jika penglihatan kita tutup oleh awan gumar tadi, Pak dululah, sadarkanlah, kira-kiranlah, hitunglah, hitunglah, upayakanlah kira-kira itu. Nah, kemudian ada sebuah hadis lagi, ada beberapa hadis. Ini namanya hadis mengwaris kuna. Pada asumuh hatta tarawu, wala tuqinu hatta tarawu. Inhumma alaikum fakdurulah. Ini kalau Muslim dan Ahmad. Bila hanya berlaku 29 hari, maka janganlah kamu berpuasa kecuali setelah melihat tanggal, dan jangan kamu berpuasa kecuali setelah melihat. Maka dalam hal ini amar hadis yang disepakati adalah fakdurulah ini. Apabila kita bertanya secara tekstual, ada yang bertanya, apakah kita memberatkan hadis Rasulullah ini? Bahwa melihat bulan, lalu kita berani menetapkan dengan ilmu pengetahuan atau misal, ternyata dalam hal ini adalah dua perkara. Yang pertama adalah mengenai mantuk, artinya tekstual. Kemudian yang kedua, melihat ini tetap dipakai itu, tetapi dari akal, kontekstual. Karena ada ayat Al-Quran menyatakan paman syahida ini musyarak paliasum. Apabila kamu menyaksikan syahida minum di antara kamu syahidah dan paliasum sedang masuk. Kata Anisah Tafsir atau Al-Quran Tafsir mengatakan tak semuanya orang yang pandai menyaksikan bulan akan hilang hingga satu seperti benang itu, dan tak semuanya orang pandai juga bisa. Secara seluruh umat manusia bergelir benangnya di dunia ini, tak semuanya bisa berlomba-lomba tepat pada saat itu cahaya dan matahari, dan tak semuanya juga bisa akhirnya sebagai ahlu bisa tujuh dunia. Jadi ada dua ahlu tujuh dunia dan ada ahlu yang berdua. Dua-duanya benar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Lalu bagaimana masalahnya? Maka di dalam kontekstual, tidak sekadar tekstual, Rasulullah pernah bersabda, antum akan memimpin dunia kamu di tahun sebelumnya. Kemudian Rasulullah bersabda juga, kita ini masih umi. Satu hal yang menarik di sekalian, tadi malam, tadi subuh ada imam tuan imam membaca surat al Iqra' Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Itu kecerdasan. Iqra' Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal di sana halal. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Dari sebelah. Lalu di situ Iqra' Al-Qur'an. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan Allah. Allah di sana halal. Tuhan yang ada kamu yang sebelumnya tidak tahu menjadi kamu. Itu bisa. Nah, kemudian bacalah dengan kalam. Dengan mengajarkan dengan kalam. Alam yang kalam. Kalau secara tekstual sekarang kita kemudian berarti sebagai dengan kalam, dengan dawah. Sekarang tidak lagi dengan kalam. Dengan atap pembukaan sudah bisa. Jadi secara tekstual menulis dengan kalam, secara tekstual sekarang ini sudah maju dengan komputer. Itulah sebabnya hadirin sekalian bisa dilakukan melihat dunia itu dengan akal kecerdasan. Kesemua itu ada hikmah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an yang tadi yang sangat jelas, wala di dalam sesaja ialah Allah yang menjadikan matahari jelas bersinar. Sahabat, zaman para nabi sudah terjadi demikian, itu biasa saja.
Yang penting adalah saling kenal mengenal taat. Oh, ada yang metodologi atau manfaat seperti ini, sistemnya ada metodologi atau manfaat seperti ini, yang seperti manual atau seperti mata telanjang. Karena itu beberapa pusat aman yang kita tegaskan, karena kita memakai wujud hilang. Artinya wujud ada, adanya hilang, adanya hilang. Ketika di dasar pokok itu bulan itu ada di atas, setelah terbenam matahari terdahulu, bulan ketiga ada satu derajat lagi. Itu berarti sudah wujud. Itu menurut sistem wujud hilang. Artinya namanya itu adalah suatu kepastian atau suatu akurat kepastian, berarti dia sudah di atas dasar pokok. Itu kalau sistem wujud hilang. Kalau sistem daripada roh yang terlibat melihat dengan mata sendiri, mata kita ini, atau dengan apa? Nah, sistem wujud hilang melihat juga, berarti melihat harus menghimpun beberapa dari kemudian memikirkan tentang akal supaya menjadikan kemudahan-kemudahan tidak kesempatan karena agama Islam itu mudah, agama Islam itu sangat mudah, tapi jangan terlalu mudah-mudahan. Kemudian dari saya untuk sholat Id kita sangat dianjurkan kepada Bapa sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Kalau menurut Aul, kalau menurut awal lebih baik sholat di masjid. Tapi kita memandangnya memang sunnah. Kebalikan. Kalau pikir-pikir, menurut pikir-pikir, menurut pikir-pikir logika, main logika, baik di masjid ada bapak kita, ada sahabat dia. Sholat di masjid. Tapi kita memilih awal silakan, kita memilih sunnah silakan. Cuman sebetulnya ini, semua baik. Cuman sebetulnya ini. Kalau di masjid tidak ada lagi, kalau di masjid ada tahiyatul masjid, kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan. Cukup kita melaksanakan sunnah itu berarti harus kita melaksanakan sunnah. Sama di Mekah kemarin tidak perlu ada tahiyatul masjid kalau sudah tawaf. Tawaf itu gantinya tahiyatul masjid. Ya coba. Tapi kalau kita tidak ada masjid tidak apa-apa. Karena masjid itu tidak apa. Tapi kalau kita langsung berputar awal, kita sama dengan selesai. Itu perbedaan kesimpulan yang lain. Jadi kita di lapangan tidak perlu lagi tahiyat ke lapangan, tidak ada saya ke lapangan. Tahiyat ke lapangan sebagai menghormati masjid, sholat ke lapangan. Jadi kesimpulannya di masjid ada awal, tahiyat ke masjid dapat. Tempatnya bersih, saya tidak ada, memang tidak. Awal, tapi karena di belakang ada sunnah kesimpulan demikian, mengajar supaya kaum-kaum wanita gadis-gadis yang baik juga bisa, dan itu sangat dianjurkan, jelas tidak akan mungkin masih ketemu kalau mau sungguh-sungguh ya. Oleh sebab itu hikmahnya banyak juga. Ini ada miniatur-miniatur kita, belum sawah kita, belum sempat kita, belum suah kita naik haji, pokok di Arafah, anggaplah itu. Dan anggaplah itu perasaan kita berkumpul di pada masa di bawah terik matahari, tengah hijau dengan alami. Kalau di sini itu kalau ada pikiran, tapi tidak ada pikiran yang jangan kesunah masalah. Ketika Rasulullah itu 1000 hasta dari masjid Nabawi di tanah apa? Musola di dalam kita pun itu musola